Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Adi dari Abis Performance. Seperti biasa, nggak biasa sih. Hari ini kita ada CB400 Super 4 Hyper VTEC Revo. Ini tahun 2012. Dia kenapa keluhannya? Ini kita mau benerin seal shockbreaker tapi udah beres. Sama yang paling penting adalah memasang quick shifter. CB400 ini udah injeksi ya yang 2012. Tapi dia belum pakai built-in quick shifter. Nah, yang punyanya pengen supaya dia pakai quick shifter. Ya kita pasangin. Ini quick shifternya. Kita pakainya produk MBR Tech. Produk anak negeri yang cukup oke lah. Kualitasnya oke. Pemasangannya saya nggak videoin karena ya buat apa ya, bosen gitu-gitu aja. Tapi karena ini penggunaannya dia 4 silinder tapi koilnya ada 2, jadi satu koil itu split untuk pengapian 2 silinder, jadi dia koilnya cuma 2. Jadi ini pakai quick shifter yang 2 silinder juga masih bisa, nggak perlu beli yang 4 silinder, cukup pakai yang 2 silinder bisa dipasang. Dia seperti biasa quick launch sama speed limiternya ada jalan. Terus bacaan RPM segala macamnya udah oke. Yang pasti ini pemasangan simple, nggak susah. Yang susah nyari jalur. Ini tadi saya sempat kesulitan nyari jalur apa namanya, pickup pulser. Saya pikir di kanan ternyata di kiri guys. Tertipu. Nah guys, kita tes sekarang buat speed limiter sama quick launch. Nah ini buat quick launch dia satu kali pijit. Ini settingnya di 8000-an. Dia nggak akan naik lagi. Nonaktifinnya seperti biasa pakai kopling. Karena dia akan langsung normal. Dan untuk speed limiternya ini 2 kali. Nah ini speed limiter. Nonaktifkannya pakai kopling juga. Oke, gitu aja. Sisanya kan tinggal ngetes quick shifternya aja ya di jalan. Dan kebetulan saya nggak bisa. Jadi buat yang mau pasang quick shifter buat motor 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder bisa langsung datang ke workshop aja di Jalan Lodaya nomor 26 Abis Performance Tuning. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa kalau naik motor selalu pakai helm, stay safe terus di jalan. Sampai bertemu di video berikutnya. Yang paling penting di like, di share sama di subscribe dulu. Oke, see you. Assalamualaikum.